what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the... sejarah-sejarah Surabaya sini cuy, ada kali kaligrafi kan. Waduh, ada yang jualan juga, ternyata ada yang jualan baju cuy. Ada yang jualan baju apa nih ya? Oh, ini kaligrafi cuy ya, sketsa kalau dilukis ya, kalau mau dilukis. Wah, enak ya, lumayan adem nih. Wah, ini kalau duduk boleh nggak ya? Ini kalau duduk di sini boleh nggak nih? Jangan duduk cuy, nggak boleh duduk tuh. Tapi nggak ada, nggak ada larangan sih duduk di situ. Ini kursi bekas apa ya? Peninggalan siapa sih? Oh, ternyata nggak boleh duduk di situ ya? Wah, ini cuy ya. Jadi lukisannya, wah, keren cuy lukisannya cuy. Ini lukisan siapa ya? Oh, ini ada apa? Kastabak. Oh, ini ada tulisnya juga nih ternyata. Ada, ada tour guide-nya juga. Halo. Halo. Alun-alun, Mas. Alun-alun Surabaya. Iya. Halo. Alun-alun, lu ngapain halon-alon? Alun-alun, alun-alun Surabaya. Oke cuy, jadi keseruan di bawah tanahnya kayak gini cuy ya, lumayan rame gini cuy ya. Ada yang sekedar, sebenarnya sih ngadem doang ini nongkrong ya, lebih tepatnya ya. Nah ini, jadi kebanyakan lukisan ya di sini ya, sama foto-foto sejarah ya kan, orang-orang terdahulu, ya pahlawan kita lah minimal. Jadi tapi kayaknya kalau di sini ada cahayanya dia. Nah, itu kan foto-foto Surabayanya. Wah, foto-foto Surabaya zaman dulu nih cuy. Kan ya. Tar dulu nih Bang. Ini apaan nih ya? Ini apaan nih? Nih. Kalau kayak bola sodok ya. Iya, kayak bola sodok ya. Tuh ada tulisannya, lu ngerti nggak? Ternyata bola sodok. Oh, benar nih, biji bola sodok nih, itu kan biliar. Oh, biliar kan dilihat orang iya, zaman dulu. Dilihat orang zaman dulu. Nah, yang bikin gua tanda tanya nih, botol ini botol apaan ya? Botol jamu mungkin. Kayak dari kayu kayaknya dia. Oke cuy. Mantep nih cuy. Nah ini ada gelas-gelas juga nih. Ini bukan gelas zaman dulu cuy, ya? Kayaknya modern ini. Eh, iya. Ini gelas zaman sekarang ya. Tahun 38 cuy. Eh. Oh, 38. Oh enggak, ini lalu lintas itu. Tahun 38 lalu lintasnya kayak gitu bangunannya. Bagus banget ya. Ini tempatnya kayak gini doang ini, nggak ada lagi apa?
Enggak ada sih. Hah? Udah ini aja kok sih. Gini aja ya? Iya. Tahu kok. Ya minimal nongkrong dulu lah sini. Oke, cuy. Jadi kali ini kita bakal muter-muter lagi ya kan. Kayaknya yang sebelah bawah situ kita belum deh ya. Awas licin. Licin. Yang licin yang ini apa lantai? Licin. Awas, ya kan? Wah, licin. Isinya juga licin, cuy. Anjay. Waduh. Waduh, ini cahayanya terang banget sih. Iya, iya benar, benar. Iya, mantep banget. Pokoknya lantainya licin, hati-hati aja. Pameran Akbar IPI 7 Surabaya. Apa sih? Nggak ngerti cuy. Cabutlah. Jadi suasana di mana? Di bagian apa sih ini nggak tahu ya. Kita bakal keluar dulu cuy. Udah ngap juga ya. Jadi kita keluar dulu cuy. Anjay. Simpang Skitit Balai Pemuda lah. Ini sengaja dimatiin yang arah turunnya nih biar kita nggak pakai turunnya pakai tenaga. Ini sengaja dinyalain yang ke atas nih. Dikit lagi, dikit lagi. Oke cuy. Nah, kita udah di area parkiran lagi nih cuy. Di depan ya. Beda ya sama yang tadi di bawah, beda ya. Ya kayak cuman kayak gitu aja cuy. Gua males ke sono cuy. Emang arah balik ke sono ya? Lewat sini aja lebih deket lah. Oke cuy, kayaknya kita mau geser ke tempatnya Bang Abdul ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog gua malam ini cuy ya, bersama Bang Rijal nggak tahu diri nih ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya cuy. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gua selanjutnya. Oke, see you next time video, bye-bye.